Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi di video selanjutnya. Marmoset kerdil atau yang memiliki nama latin Sebuella pygmaea merupakan jenis monyet terkecil di dunia. Bagaimana tidak guys, ukuran dari monyet ini hanya sepanjang jari tangan manusia dewasa. Di kesempatan kali ini, mari kita ketahui bersama beberapa fakta menarik dari pygmy marmoset atau si marmoset kerdil ini guys. Namun sebelumnya, Anda bisa subscribe dulu channel ini untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat dan menarik lainnya. Ukuran tubuh. Pygmy marmoset layak disebut sebagai monyet terkecil di dunia karena memang bentuk tubuhnya yang sangat mini guys. Hewan ini hanya memiliki panjang tubuh yang dapat mencapai 10-15 cm dengan bobot tubuh yang hanya dapat mencapai 100 gram saja. Hal tersebut juga menjadi alasan mengapa monyet yang satu ini juga mempunyai nama latin sebagai finger monkey. Atraktif. Semua jenis monyet memang terkenal dengan sifatnya yang energik dan punya banyak tingkah lucu. Tak terkecuali dengan jenis monyet kecil ini guys. Pygmy marmoset adalah binatang yang aktif dan suka bermain. Mereka sangat suka berinteraksi dengan manusia. Ditambah lagi dengan ukuran kecilnya, meskipun sangat atraktif, namun nyatanya monyet ini tidak berbahaya bagi manusia, sehingga sangat cocok untuk dijadikan hewan peliharaan. Habitat. Pygmy marmoset memiliki habitat asli di Amerika Selatan. Hewan kecil ini tersebar di hampir seluruh wilayah Amazon, Kolombia, Peru, Ekuador, dan Bolivia Utara. Pygmy marmoset akan membuat rumah di pohon-pohon hutan atau belukar bambu di sepanjang sungai. Makanan. Sesuai dengan habitat asalnya, hewan yang satu ini biasa menghabiskan hidupnya di pepohonan, guys, termasuk dalam mencari makan. Biasanya pygmy marmoset akan mencari makanan yang ada di sekitar mereka. Makanan sehari-hari mereka adalah getah, buah-buahan, dan segala macam jenis sayuran. Boleh dipelihara. Sebenarnya pygmy marmoset berada dalam tingkatan hewan yang dilindungi, namun masih tetap boleh dipelihara guys. Meskipun memiliki tubuh yang kecil, nyatanya pygmy marmoset juga memiliki umur yang panjang loh guys. Biasanya monyet kerdil ini dapat mencapai umur 10-20 tahun jika dirawat dengan benar. Meskipun memiliki umur yang panjang, namun monyet ini akan tetap berukuran kecil guys. Sehingga kita akan tetap melihat betapa lucunya monyet ini setiap hari. Dalam sekali melahirkan, pygmy marmoset dapat memiliki 3 anak sekaligus. Hal inilah yang menjadikan hewan ini layak dipertimbangkan untuk dikembangbiakan. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian ingin memeliharanya guys? Jika kalian pengen sekali memiliki hewan yang satu ini sebagai hewan peliharaan, nampaknya kalian harus menyiapkan dana sekitar 20-50 juta rupiah untuk membeli satu ekor anak pygmy marmoset. Nah, itulah beberapa fakta menarik dari pygmy marmoset. Sekian dari video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.